tenang Bu, kalau perlu 24 jam. 4 jam saya ronda di sini. Kalau di... Duran ke rumah saya. Di desa ini aman-aman saja kan Bu? Wah, kalau dibilang aman sih ya lumayan. Oh. Tapi kalau masalah maling ya ada malingnya. Aduh, tinggal kita sendiri. Oh ya. Tapi aman Jung, ada saya. Alhamdulillah. Oh ya Bu, ya. Ini Mustafa anak terakhir saya. Mus, kenalan. Ini Bu Parman, tetangga kita. Ibu. Iya, ibu saya ini emang ngasih namanya Mustafa, tapi saya modifikasi tante jadi Stik. Bagus, keren itu. Jaitan, iya kata tante aja bagus kok. Kok kamu malah panggil tante toh? Nggak sopan itu Mus. Bu, kita ini hidup di kota elit, bukan desa lagi. Apa meneh kue elit? Apa? Ayo berangkat dulu ya Bu. Iya, kenalin ini Bu Minem dan anaknya Mustafa. Iya. Aduh, kenalan. Bocah kok ayu nih kau nih Mus. Steve. Ini Steve. Bang Marina namanya Mustafa, tapi maunya dia dipanggil Steve, biar kayak bule. Nggak tahu. Bukannya kayak bule, malah kayak lepotan gitu loh Mbak. Ah, itu cuma nama ya, tapi kan yang penting sentuh harinya. Kamu tuh ngapain dong? Apa sih itu Bu? Yowes lah, aku berangkat ya Bu. Oh iya, hati-hati. Salam. Iya lupa, tadi bapakmu pesen, kamu jangan pakai mobil dulu, mau diambil orang bengkel. Mau dibenerin. Aduh. Iya tuh iki, Bu. Ya wis, kalau gitu aku yang nganterin. Tetangga kok. Iya, iya, iya. Monggo. Ya. Mobil kan bekas angkutan pindahan, ya kotor. Padahal ya, ini baru semiwok beli loh. Duh, aku tuh paling nggak bisa ngeliat kotor-kotor kayak gini, apalagi jorok. Kita cuci mobil dulu ya. Loh, cuci mobil dia tuh. Ini aku mesti kuliah dulu. Loh, daripada sampai kampus mabok, gara-gara bau. Kenapa sih kamu tuh nggak dilap aja mobilmu ini? Ngomong-ngomong soal lap, di situ ada lap tuh, tolong ambilin. Nah sini. Yo. Walah. Oh my god, aku mau pergi aja turun aja. Jangan dong, jangan. Cuk. Oh, gak kasihan apa? Aku ini baru hari pertama nih berbuat baik. Aduh, kamu tuh jorok banget sih ini masa. Selatan jalan dijadiin lap itu loh, apa lagunya itu, aduh. Loh, ini kan salah paham doang soal lap ya. Ya tapi ini jorok banget, jorok banget. Ih. Iya, sorry. Yaudah, kalau kita cuci dulu deh mobilnya sebentar ya. Biar gak bau. Ya, sebentar aja. Ya. Gak usah. Ya.
Yo. Oke. Kamu tuh jorok banget sih. Eh. Walah, yang jorok itu yang enak. Gitu lah. Kamu udah sakit perut apa? Kamu tuh harus nyobain. Maknyes, mak jreng. Udah mau? Mie kayak gitu bisa bikin mati aku. Wow. Kamu tuh kuliah jurusan apa sih? Bu dokteran. Bu dokter toh? Calon bu dokter? Jadi bu dokter, makanan sehat itu seperti apa ya? Alah, kamu tuh kayak gak pernah diajarin di SD aja toh. Kayaknya aku harus belajar lagi ya, jajarin. Emang kamu tuh kuliah atau kerja sih? Aku dulu sempat kuliah, tapi karena aku udah suka sama teori-teorinya, aku keluar langsung praktek. Oh, lah terus kamu kerja apa? Petani. Petani? Macul? Iya, macul sawah sama kebun. Bapakku itu di desa punya sawah sama kebon, apa yang ngurusin gitu. Oh, lah. Terus pindah ke sini kok bisa? Oh, tuh gara-gara proyek gusur jalan tol. Tadinya mau bikin rumah di tengah sawah, tapi bapakku nggak mau. Katanya kalau sawah itu harus tetap jadi sawah, gitu. Nah, kita pindah ke kota, oke kan? Biasa aja, pokoknya. Oke lah. Ya. Kamu ngapain kamu turun? Loh, aku kan nganterin kamu. Lah ini kan udah nyampe. Ya maksudnya sampai dalam. Apa sih norak banget? Gak usah, usah. Loh. Ah, enggak. Mar, kok enggak bawa mobil? Iya ya, mobilku di bengkel. Nih. Diantarin Mustafa. Panggil aku Setip. Ah, nama memus aja. Setip, Setip. Kau pikir aku timus apa? Oh. Mas, pergi yuk. Ya. Oke, Mas. Walah. Ayo tenang ya, untung tetanggaan, tiap hari bisa ketemu. Jemput udah pulang duluan. Kamu tuh bisa nganterin aku tapi bukan berarti kamu bisa jemput aku. Loh, aku khawatir Mar, kalau gitu aku tak langsung pulang aja ya. Loh, dia mampir dulu tuh. Aku ada urusan nih. Oh, ya wis lah. Ya. Mus, Steve, not mus. Oh iya iya, maaf. Steve. Oke, Bro. Ya. Ya. Bang Steve nama Mus aja. Kok keren banget sih? Nama mau itu Mustafa. Oh alah, biar keren mau setap, setip, setep. Tak setrap sama aku. Mar, kamu tau restoran yang enak gak? Oh, yang apa? Iya, aku bosen makan di angkringan terus ya. Pengen makan restoran luar negeri gitu. Restoran Prancis. Katanya tuh orang Prancis romantis-romantis semua. Gayamu itu. Loh, aku mau ngajakin kamu makan berdua sambil romantis-romantisan gitu loh. Kamu tuh mau ngajak makan atau mau ngerayu aku? Ibarat pepatah, sekali mendayung, dua tujuan pun dapat. Maumu, wes aku pulang. Tanterin ya. Tanterin, orang rumah deket kayak gini kok. Gak usah deh, gak usah sok peduli sama aku. Oh alah.
orang maut ini. Ini loh Pak, kopinya diunjuk dulu. Sama ini ada makanan dari Londo, roti Pak. Bu, tak rasa-rasa ke? Kok enakan di rumah kita waktu di desa ya? Iya ya Pak, malah sampai sekarang Ibu nggak bisa tidur. Kita ini salah tempat, Bu. Tapi ya gimana lagi toh, Pak? Lawang wis kadung. Apa ya rumah kita ini dijual untuk dibelikan di tempat lain? Kayak orang sugih duit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Ayo, ikut. Ya. Mus. Kamu itu sejak pindah ke rumah ini, Bapak perhatikan kok malah bahagia banget. Ya iyalah Pak, gimana ndak seneng? Rumah bagus. Oh, tetangga, oh, cantik tenan ya Pak. Hus, sopo sing ayu? Itu, Marina. Rumah depan ya? Kalau cantik, terus ngapain? Itu pacarin lah Pak. Kamu berani? Loh, sepanjang itu masih wanita, sama masih masuk kategori yang bikin dada nyut-nyutan, gak apa-apa. Memangnya kamu berani? Lawang sama anaknya Pak Lurah saja kamu gak berani kok. Ya jelas gak berani lah Bu. Wong dia udah punya calon suami. Itu gak boleh. Mustafa itu lucu ya. Lucu dari mana toh Bu? Orang culun jorok gitu. Iya, namanya juga orang desa pindah ke kota, perlu adaptasi. Adaptasi apanya, Bu? Itu emang bawaan dari lahir kayaknya. Tapi orangnya baik loh. Gagah juga. Ih, gagah? Gagah dari mana, Bu? Orang cungkring kayak gitu kok dibilang gagah? Gak ada istimewanya, Bu. Terus kalau ada istimewanya, kamu mau? Mau apa? Ya, Ibu kan khawatir. Kamu sudah lama tidak bawa cowok lagi. Aduh, Ibu. Ibu kenapa sih ngebahas itu? Ya, biar kamu semangat belajarnya. Ibu, aku ini tidak ada cowok juga tetap semangat belajarnya. Kalau Pardi gimana? Ibu, Pardi lagi. Pardi itu cuma teman biasa, Bu. Tidak lebih. Enggak apa-apa. Aduh, udah sih. Tidak usah bahas cowok, Ibu nih. Bisa aku tidur ngantuk Bu. Besok harus bangun pagi-pagi. Bu, aku pagi soalnya. Dia Bu Asun. Wake up, little star. Ow. Oh, how I wonder what you are. Like a bug. Apa ya? Lali aku ya. Diamond in the sky. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah. Salam. Good morning. Pagi. Pagi. Nih, aku bawain jagung rebus. Bapakku ngambil dari kebun di kampung. Yuk. Kasih. Kamu berangkat jam berapa toh? Emang kenapa? Aku mau nganterin lagi. Siapa tahu mobilmu masih mogok. Ya, mobilku emang masih di bengkel. Tapi aku dianterin kok sama Pardi, tak lagi jemput. Temennya ya? Pacar kok. Tapi kayaknya gak cocok jadi pacar kamu dia. Tapi emang dia pacar aku. Yakin? Iya pacar. Yowes, tapi aku tetap anterin ya. Gak usah, makasih. Aku sekalian mau lihat sawah aku ya. Duh, udahlah aku gak mau ngerepotin. Loh, yang ada kalau kamu yang minta anterin baru ngerepotin namanya. Yang ada kalau kamu nganter aku ke kampus, itu namanya ngerepotin. Kamu tau enggak, nanti tiba-tiba mobil kamu itu mogok di tengah jalan, belum sampai kampus, aku telat kampus, gimana? Ah, udah selesai. Aku masih pengen ngomong ya? Terus. Aku masih pengen ngomong.
Bu. Ibu. Ya. Jagung dari mana itu? Mustafa tadi yang nganterin, Bu. Kok kamu senyum-senyum sendiri? Habis dia bego sih, Bu. Bego? Iya. Maksa nganterin aku ke kampus. Orang mau nganter kok dibilang bego. Aduh, Ibu gak lihat sih ekspresi mukanya dia waktu ngomong. Wes lah, jagungnya buat Ibu aja ya. Wah, cocok ini kesukaan bapakmu. Halo, Pardi. Kamu bisa jemput aku enggak? Iya ya, mobil aku masih di bengkel. Ya, udah bisa toh. Ya wes lah. Yo. Kamu itu aneh. Tadi ada yang mau nganterin gak mau. Malah minta dianterin orang yang gak bisa. Aduh Ibu, aku tuh ilfeel sama Mustafa. Apa mana aku ilfeel? Ilfeel itu gak suka Bu. Dia itu jorok. Bu ya, aku berangkat kampus dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya dijemput. Mana enggak ada? Udah jadi. Oh ya wes, kalau gitu aku siap jadi ban serepnya. Kamu tuh pengangguran banget, Yo. Enggak ada kerjaan lain apa? Loh, aku nih petani. Waktunya jadinya fleksibel. Terus, kamu ngapain di sini? Loh, nungguin kamu nganterin ke kampus. Ah, udah mau ah. Aku tuh paling enggak bisa dipaksa. Demi kebaikan, aku dibolehkan untuk memaksa. Siapa yang bolehin? Ya aku. Ayo, tuh panas. Nanti kulitmu hitam loh. Seorang dokter tuh, calon dokter kan? Nah, gak boleh kulitnya hitam. Kamu tuh bisa aja nasehatin orang ya. Lihat dong dirimu sendiri. Bisa gak ngerawat diri? Oh, aku petani kok. Apa bedanya sama tukang becak? Ya jelas beda profesi lah. Petani tuh mulia. Kalau aku ndak nanam padi, ntar yang di Jakarta makan apa? Jangan ngomong gitu, nanti nyinggung perasaan orang banyak loh. Orang kenyataan kok itu. Ya udah. Walah, cantiknya kalau lagi manyun. Apalagi habis manyun ketawa. Hah? Cuk. Grites. Skandal dan perselingkuhan terbesar. Kenapa sih kamu enggak mau jemput aku? Kalau cuma duduk di sini aja. Maaf, Mar. Tadi itu aku benar-benar enggak bisa, Aku aja baru datang. Kamu tuh udah tahu aku enggak mau diganggu sama Mustafa. Setip. Mustafa. Nah, terus tadi kamu kesini naik apa? Ya naik apa lagi, dianterin dia lah. Loh, masih untung toh, dia masih bisa antar. Untung aja aku kuat jalan sama dia. Tahu kan Mustafa gimana orangnya? Dekil, bau, jorok, norak. Ada CD-nya di mobilnya. Ih, kamu tuh yang masih inget aja. Geli aku ringetnya. Yuk, mas ya. Ayo. Sek. Yuk. Iya. Yo, ntar dikabarin. Iya. Mus, Mustafa. Siap. Ya, Bu. Yo, ada apa ya, Bu? Oh, Setip dong manggilnya. Iya, Setip. Yo, ada apa ya? Ini masalah mobilnya Marina. Mobilnya Marina kenapa? Tadi orang bengkel itu telpon, katanya nggak bisa ambil, kerjaannya banyak gitu. Oh, ya wes, kalau gitu aku aja yang sana. Ibu? Iya, nggak ngerepotin? Onda, Bu.
Justru aku kasihan sama Marina. Ke kampus jalan kaki. Kalau dianterin aku dia malu, Bu. Gara-garanya dia takut kalau aku tuh dianggap pacarnya. Ah, yang bener. Masa Marina kayak gitu? Iya. Ya aku sih enggak apa-apa kalau dianggap pacar. Seneng malah. Tapi ya si Marina tuh kayaknya masih malu-malu kucing gitu, Bu. Iya wes, Ibu ambilin kunci dulu ya. Iya, iya. Taktik ini namanya. Merendah sedikit untuk mendapatkan cinta anaknya. Oh, ngerjain aku dia. Tak kena. Jadi enggak perlu buru-buru lagi toh mobilmu. Enggak usah. Kata yang punya beresinnya besok-besok aja. Bapaknya lagi di luar kota soalnya. Belum gajian, malumlah PNS. Loh. Marina kan perlu mobil. Sekarang enggak perlu. Udah ada pacarnya yang antar jemput dekat lagi rumahnya. Syukur kalau dia mau pacaran. Hah? Melu seneng aku nek mau pacaran lagi. Iya, iya. Kenapa tuh, Pak? Lah, setahu saya sejak dia diputus dengan pacarnya dulu, dia belum mau pacaran lagi. Oh, udah mau pacaran lagi? Ya. Setahu saya loh. Bapak tahu banyak sih tentang Marina. Lah iya no. Lah wong mantan pacar Marina itu kan keponakan saya. Oh. Omnya. Ya. Ya wes, kalau gitu saya pulang dulu ya, Om. Panggil Om seneng banget. Iya, saya juga mau jadi keponakannya kok. Ya wes, hati-hati ya. Wes, mobilnya saya dandani mau titip tok iki. Bu, iki ono sing parang rusak ora ya? Ana sing mawon nang sing murah-murah mawon kok, Bu. Le motif garudanan, Garuda. Iki wonten. Napa niki sing enggal, Bu? Monggo. Wah, iki tuh Garuda, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, mobil udah diambil bengkel lah. Oh, tadi dianterin sama Mustafa. Baik juga Mustafa ya, Bu. Ya baik. Tadi Mustafa juga bilang kalau mobilnya mungkin jadinya lama. Orang bengkelnya itu banyak kerjaan. Tuh sampai enggak sempat ambil mobilmu. Lah, tapi kok mobilnya Mustafa enggak ada, Bu? Kamu itu kalau ada orangnya menghindar, sekarang enggak ada orangnya malah cari-cari. Ya enggak gitu, Bu. Soalnya tadi dia yang nganterin aku. Ternyata dia nungguin di pinggir jalan sana. Oh, dasar kutu kupret. Pardi diajak masuk sana bikinin minum. Oh iya. Matur suwun, Bu. Saya langsung pamit aja. Masih ada urusan ya, Bu. Baru tuh. Ya wis lah. Hati-hati ya. Nggih, Bu. Salam buat ibumu. Nggih, bareng, Bu. Hati-hati ya, Di. Iya, Pak. Itu Pardi kalau diajak mampir tempat kita kok tidak pernah mau sih? Ya, Bu. Namanya juga kutu buku. Lihat toh, kacamatanya bengkak. Nah, itu gara-gara kebanyakan baca buku. Iya, bengkak. Bukannya juga bengkak. Iya, Bu. Ibu itu senyum-senyum, senang ya. Buat kawin, nggak bisa. Kamu kalau mau kawin ya harus cari duit sendiri. Kayak bapak ini loh. Dulu bapak waktu mau kawin sama ibumu, juga cari duit sendiri kok. Bukan ngejual sawah. Ngejual sawah itu railok, walaupun cuma sepotong, Mus. Ya, tapi uang penggusuran masih ada, tuh, Pak. Kamu itu memangnya mau kawin sama siapa? Ya, sama cewek lah, Pak. Aku sudah tahu semua laki-laki kawin sama cewek. Tapi wedok ini sopo, gitu loh. Aku sih maunya kawin sama Marina. Jangan kamu, Mus. Marina? Sudah kamu tembung anaknya? Belum. Iya toh? Sudah pacaran? Belum. Wah, kamu itu namanya Gigi Mongso, Mus. Lawang perempuannya saja diajak pacaran juga belum. Sudah ngomongin kawin. Ngimpi gue ini, Mus. Wah, soal Marina emang harus ngimpi, Pakku. Ayo, tenang nih. Aduh, itu kan cita-citaku dari dulu. Punya istri dokter. Wes, sudah. Yang penting sekarang kamu urus itu sawah sampai panen. Siapa tahu nanti musim panen tiba, kamu sudah nembung nak Marina. Yuk. Pak, padi kan panennya 2 bulan, masih lama. Iya.
Iya, lah terus ngapain? Ya aku udah gak tahan loh. Dasar cah gemblong. Mes, gak usah ngomongin kawin-kawin. Sekarang kita nyabut ubi. Tadi ibumu pesen. Ayo. Parman jan rajin tenan ya. Biasa Pak, cuma bersih-bersih. Elok tenan. Halaman kok selalu bersih. Dipandang itu jan swedep kayak penghuninya. Pak. Mus. Bu Parman itu ayu tenan ya, Mus. Walah. Bapak ini tuk mis ya. Tak kandani ibu loh, Mus, ya. Jangan Mus, ojo, nanti ibumu bisa cemburu gawat. Aku bisa di... Ya weh, kalau gitu satu sewu. Alah gampang. Yang penting, Bu Parman, ayu tenan ya Mus. Orang satu sewu. Mus, hei, walah cahitan. Mus, jangan, hei, hei, Mus. Assalamualaikum. Eh. Ngapain kamu? Kali ini aku Bobby. Eh. Aduh. Jagung yang kemarin aja ndak aku makan. Loh. Kenapa tuh? Jagung itu adalah bahan pokok kedua setelah nasi. Aku males kunyahnya. Loh, makannya itu harus dinikmati. Aku aja nih, makan ubi, singkong, jagung itu dinikmati. Sambil merasakan perjuanganku memetiknya. Ya, bisa sini. Masih. Udah ya, aku mau belajar dulu. Oh, aku Bu. Setit. Mustafa. Wow, setip aja Bu, biar gaul. Yaudah deh. Eh, kamu ngobrol ya sama ibuku. Loh, kamu temenin Mustafa dulu. Santai dulu, jangan belajar terus. Biar ibu bikinin teh hangat ya. Wah, cocok itu Bu. Ubi campur teh hangat. Wah, paduan yang tak terkalahkan. Ih, norak banget sih. Oh iya, mobilmu tuh udah lama di bengkel ya. Nah, gimana kalau sebelum mobilnya beres, you call me aja. Jadi aku yang nganterin. Eh, kalau pulang kan udah ada yang nganterin tuh. Sopo, jenengnya? Ardi. Ardi, yo. Ah, nggak usah. Terima kasih. Aku udah biasa dianterin gitu sama orang lain. Oh, anggap aja aku nih bukan orang lain, orang deket gitu loh. Deket rumahnya, deket juga di hati. Wah, kalian itu kayak teman lama ketemu kembali loh. Ngobrolnya udah seru. Iyalah Bu, itu tuh karena aku nganggep ibu sama Marina itu bukan orang lain lagi. Ih, Bu, aku ninggalin komputer ya. Aku masuk dulu ya. Ibu temenin si Setip aja ya. Ibu. Loh, iya toh. Marina. Nah, udahlah Bu, biarin aja. Dia emang suka gitu. Malu-malu. Pak, tidur di dalam Pak. Kok lama banget bertamunya. Ngobrolin apa sama anak Marina? Alah, ngobrolnya itu sama ibunya Pak. Nungguin Marina enggak keluar-keluar. Ya itu malah bagus, Mus. Kalau orang tuanya sudah oke, anaknya pasti Eko. Pak, anak zaman sekarang itu ngaco kalau milih cowok asal-asalan. Masa yang dipilih si Pardi? Udah matanya 4, jambulnya kayak buntut ayam, kumel dekil hidup lagi, Pak. Memangnya kamu merasa enggak item, enggak dekil,
Enggak jelek, welek kamu itu, Mus. Bapak sendiri? Loh, kalau bapak yang ganteng, toh? Enggak bisa. Oh, anaknya ganteng, bapaknya juga ganteng. Ya, belum tentu. Yang pasti, bapak ganteng, kamu welek, kayak Petruk. Wah, wes bisa bapak. I set off back home from that first visit. Cat, was... Didi, bahasa Inggris mau medok gitu. Maksa banget sih. Oh, oi. Nilai bahasa Inggrisku jeblok. Nah, tapi kalau bahasa Rusia, wah aku fase. Oh, coba. Nganu. Awes lah, kamu tuh bercanda aja kerjanya. Eh, tapi untung loh kamu jemput aku di sini. Tapi mobilnya setip juga enggak ada. Ah, paling dia ngikutin tuh, nungguin di depan sana, tikungan. Kamu kenapa toh, enggak suka gitu sama dia? Ya, aku enggak suka aja orangnya jorok kayak gitu. Aku juga enggak suka dia dipanggil Steve, ngorak atau enggak? Tapi menurutku itu, dia itu asik. Orangnya juga enggak sombong, ya toh? Kok kamu malah muji dia sih? I don't remember much. Aduh, Westo, kamu tuh bahasa Inggrisnya tuh norak tau gak? Kamu kalau mau pinter bahasa Inggris, mau fasih, tuh belajar tuh sama bule-bule bergaul. Namanya juga belajar dong. Westo, berangkat yuk. Yuk. Ada di sini sih? Ya, aku tuh tahu aku enggak kebagian untuk nganterin kamu. Jadi, ya aku nunggu giliran pas pulangnya aja. Kok kamu tahu aku enggak dianterin pulang? Loh, Tuhan itu memberi keadilan pada manusia yang niatnya tulus. Mulai orangnya kumat. Silakan masuk. Monggo. Duh, Gusti, Gusti. Wanginya pol. Nah, gimana kalau kita makan dulu? Ya, aku pulang dari shop, makan dan lapar. Duh, aku tuh gak biasa makan di luar gitu. Aku biasa makan di rumah ya. Oh, sama. Aku suka di rumah. Tapi mumpung ada kamu, nah, enak tuh makan berdua di tempat yang seru, ya kan? Gak mau, gak mau. Loh, daripada aku sakit, aku lapar banget. Alah, kamu tuh manja banget, gitu aja masa sakit sih. Gak mau? Loh, daripada sakitnya makan kan? Pulang. Makan lahir sebentar aja pulang. Makan. Pulang. Makan. Pulang. Makan. Pulang. Aduh, makan aja. Gak mau, pulang sekali pulang, 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 pulang. Mbahmu itu masuk rumah sakit di Semarang. Ibu harus nengok. Ya mungkin nginep. Kasian, tantemu yang nungguin sendiri ya. Aduh, berapa lama, Bu? Ya ibu nggak tahu. Lah, terus bapak kapan pulangnya? Ya biasanya kalau tugas di Makassar kan bapakmu pulangnya lama. Lah, aku piye, Bu? Oh, ada aku. Tenang. Iya, kan ada Mustafa. Setip, Bu. Oh iya, Setip. Ada Bu Minem, ada Pak Mus juga. Kok aduh itu kenapa toh? Udah ketularan sama aku, Bu. Ya udah, ibu berangkat dulu ya. Jaga diri baik-baik. Nak Steve, jagain. Oh, tenang, Bu. Kalau perlu 24 jam. 4 jam. Saya ronda di sini. Kalau dia mau ke pasar, kuliah, kemana-mana saya anterin. Kalau perlu, Bu, entar ibu di Semarang yang lama aja ya. Kalau udah sembuh tuh Simbah baru balik. Ya wis, Bu. Ya, ibu berangkat dulu ya. Hati-hati, Bu. Kabarin, Bu. Ya.
Mas, hati-hati. Kamu ini ngomong apa toh? Cari muka banget. Eh, mau kemana kamu? Ya masuk. Oh ya wes, ntar kalau ada apa-apa ke rumah ya. Yo, kasih. Sama-sama ya, kembali kasih. Walah, Tuhan memberikan jalan yang mudah untuk hambamu yang hina dina ini. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Sudah pulang boleh? Baru pulang nganterin Marina. Ada berita bagus bu. Berita bagus gimana? Bu Parman ke Semarang. Terus kenapa? Ya Marina sendiri bu. Kalau sendiri terus kenapa? Alah bu ini. Eh kamu jangan punya pikiran yang ngeres-ngeres lo ya. Gak baik itu. Walah, enggak. Jadi ibu itu bisa ngajak Marina makan di sini sering-sering. Memangnya kenapa kalau kamu yang nawarin sendiri, Tole? Dia itu malu, Bu, sama aku. Loh, kok malu? Kamu suka ya sama dia? Suka bener, Bu. Tapi Mbak Marina enggak mau. Bukan enggak mau, belum mau. Oh, ibu udah lihat, ibu tuh ganteng. Kalau setip ya. Setip, bukan setip, tapi setep kamu itu. Udah sana makan dalamnya. Bos. Kenapa bu? Udah, lihat aja di meja. Karena pintunya tidak ditutup. Ya, Mbak Marina bu. Sudah makan? Sudah dahar? Kalau belum, yuk datang ke rumah ibu yuk. Aduh, Bu Minem ini nawarin saya makan terus . Katanya kalau yang nawari Mustafa suka tidak mau. Ah, tidak juga kok Bu. Atau daharnya saya bawa ke sini Mbak Marina? Aduh, tidak usah. Tidak usah repot-repot Bu. Saya kebetulan sudah makan kok. Yang benar Mbak. Iya. Ya sudah kalau begitu. Nanti kalau ada apa-apa, datang saja ke rumah ibu. Panggil ibu atau Mustafa, ya? Iya, Bu. Makasih banyak. Ya sudah, kalau begitu. Sampun, Mbak. Oke. Okay. Monggo. Monggo. Bu, gimana? Yuk, duduk. Duduk. Yo. Marina ngomong apa? Dia itu sudah makan. Wah, kenapa dia dipaksa, Bu? Kalau enggak, makanannya antar ke sana. Mus, dipaksa itu enggak baik. Kamu itu loh, suka sama cewek kok ibu yang repot. Piye toh? Ayolah, Bu. Demi anak cucu ibu. Walah, demi anak cucu. Lah wong calon menantu saja belum kok. Udah, ibu tuh mau masuk dulu. Ibu, bantuin anaknya nih, Bu. Jadi, cah lanang itu usaha, usaha sendiri. Gitu loh. Tok sih kira ibu. Halo Di. Di kamu di mana Di? Di temenin aku kesini dong. Aku di rumah sendirian . Aduh piye ya Mar. Aku sih mau aja nemenin kamu. Tapi aku gak bisa ya Mar. Kok kamu gitu banget sih, enggak perhatian sama aku? Oh, enggak gitu, Mar. Aku mesti belajar ya, Mar. Besok aku ada ujian. Iya, ya wis lah. Tapi besok pagi jemput aku ya. Iya, besok pagi aku jemput kamu. Heeh. Iya, ya wis. Ya wis, yo, Mar. Hei, Mus. Arep nendi kowe? Bapak ngagetin aja. Mau kemana? Mau nyamperin Marina.
nyamperin Marina malam-malam begini. Apa dia mau? Mus, ini udah malam, banyak setan gentayangan. Wah, kurang kok pak, bukan setan. Tapi kamu bisa kesetanan. Ayo masuk. Jadi, udah usah samperin nih? Ya nggak usah, kamu kembali masuk kamar, terus tidur. Gitu ya pak? Lah iya, ayo masuk. Bapak ngapain di sini? Lu malah ngeyel. Ayo masuk, ini sudah malam. Yowis, ayo. Ayo masuk. Ayo. Sama-sama. Ayo masuk cepat. Iya, sama-sama pak. Ayo. Ayo pak. Aduh, mus, cepat. Sak orang mus lo. Mar, Marina. Ya. Ini bukunya yang mau dibawa yang mana aja ya? Semuanya. Oh ya. Duh, aku telat bangun nih. Kemarin tuh nggak bisa tidur. Aduh, mana belum siapin sarapan lagi. Terus kamu makan di mana? Di jalan atau di kampus? Ah, nggak mau ah. Tempatnya nggak bersih, aku nggak suka. Yowis. Bangun. Ada tamu, Mar. Monggo, monggo. Mbak Marina, Ibu. Ini Ibu bawakan sarapan buat Mbak. Aduh, Ibu kok repot-repot terus, Ibu? Enggak, Ibu sudah biasa bikin sarapan dari subuh. Ini pacarnya ya, Mbak? Oh, bukan, Bu. Bukan. Ini teman saya, Bu. Tardi, ini ibunya Mustafa. Oh, ibunya Setip. Ah, masnya ini loh, kok tahu nama katroknya anak saya? Setipnya di mana, Bu? Oh, dari tadi pagi ke kebun sama bapaknya. Katanya sih mau panen kelapa. Ini Mbak, Ibu tinggal ya. Kalau begitu Ibu pamit dulu. Makasih banyak, monggo, Bu. Monggo, Mas, Mbak. Monggo. Monggo, Ibu. Ya wes, kita berangkat yuk. Daunnya enggak dimakan dulu. Duh. Enggak usah, enggak usah. Ayo telat nanti. Bajir lo enggak dimakan. Aduh, biet. Telat nanti cinta aku ya, ya. Cepat. Cepat. Mus, yuk. Yuk. Mus, kamu itu harus belajar menahan diri untuk tidak selalu bertemu dengan anak Marina. Kalau tiap hari ketemu melulu kan cepet bosen. Ih, Pak, namanya juga lagi kasmaran toh. Loh iya. Tapi ibarat perang, mendekati cewek itu harus pakai akal sehat. Pakai strategi. Oh, senjatanya apa, Pak? Ayo enggak usah pakai senjata. Yang penting jangan asal main serang. Oke, Bray. Apa kuwi, Bray? Itu penggantinya bro. Bro, bro apa? Apa meneh lu ya? Itu loh, kalau bapak kan dipanggil pak. Oh. Ya, itu bisa diganti jadi bro gitu. Ngerti enggak? Ah, kamu itu merusak tatanan bahasa itu namanya. Santai coy, santai coy. Coy, coy. Apa meneh kuwi mos? Waduh, aku malah dadi judek. Bahasa gaul itu pak. Ah, bapak udah gaul nih. Bahasa gaul, coy. Oke, coy. Kamu tuh kalau makan lama banget ya. Kayaknya ngunyahnya sampai 33 kali. Kamu itu enggak pengen nyari cowok lagi, Mar? Temanya kenapa? CCTV itu adalah bukti kalau kamu itu sangat menarik buat kaum laki-laki. Kamu tuh bisa aja, Didi. Kamu sendiri, Pi? Loh, kalau aku sudah punya planning. Kalau aku sudah lulus S2, baru aku mau menikah. Tidak usah pacaran, langsung menikah. Ah, aneh banget sih. Loh, soal mencari jodoh itu, kita mesti tegas. Karena itu menyangkut masa depan. Iya sih ya. Nah, tapi kan kalau misalnya soal hati itu, soal perasaan itu menyangkut jodoh. Iya, tapi yang pertama itu soal pandangan mata, baru turun ke hati. Loh, tapi kalau orang menikah itu kan harus dengan proses pacaran, buat meyakinkan kalau dia itu yang terbaik buat kita. Keyakinan itu susah dikalahkan sama pengalaman ya, Mar. Gitu toh? Iya, kamu harus yakin itu.
Ngopi aja dulu, Bune, sambil santai. Tolong sekalian ambilkan radioku ya, Bu. Oh, iya. Oh, Le, kamu makan sekarang? Tidak usah, Bu. Aku mau cuci mobil dulu. Yo. Pak. Yo. Pak, kok tumben tuh anakmu? Biasanya kalau pulang itu langsung nanyain Marina. Si Mus itu sedang dalam taraf belajar, Bune. Belajar apa tuh, Pak? Belajar menahan diri supaya tidak cepat bosen. Bu, orang mudeng aku. Walah. Calon dokter kok tidur? Mus. Apa sih? Mus. Tip. Sudah kuliah? Sudah pulang, baru nganter Marina. Oh. Dari mana ya, Tip? Dari kebon. Wis metik degan. Enak ya? Apanya enak? Ya dari sawah, dari kebon enak atau Steve? Wow, harus dinikmati. Sama kayak kamu, kalau kuliah tuh dinikmati enak kan? Iya. Udah berapa lama pacaran sama Rina? Oh enggak, kita enggak pacaran ya Steve? Loh, orang kata dia kalian pacaran kok? Enggak, tenang, pra pacaran. Iya. Oh. Marina cantik ya? Apa Steve? Belum. Belum, tapi punya kamu toh? Enggak, tenang. Ah, yakin kamu? Tenang, swear. Oke lah kalau yakin. Cus. Cus. Jangan mulai-mulai ya. Oh, swear, janji. Cus lagi. Cus mana? Oh iya. Oke. Kalau dokter ya? Dah. Cari benar ya. Oh, sun. Mungkinkah ini semuanya hanya mimpi indah? Bukan, Won. Mbak? Mbak Marina? Mbak Marina, yuk ke rumah Ibu makan malam bareng-bareng. Aduh Ibu, gak usah repot begini toh Bu. Mbak Marina kan sudah mencicipi sarapan pagi buatan Ibu. Tapi untuk makan malam kan belum toh. Aduh, gak usah deh Bu. Jangan khawatir, Mustafa gak ada di rumah. Yang ada itu cuma ibu sama bapak. Ayo mbak. Iya deh bu. Ya. Ayo, bu. Mari mbak, mbak Marina. Ibu dulu aja. Diambilkan toh. Seberapa mbak nasinya? Cukup bu, segitu aja. Menurut Nak Marina, yang calon seorang dokter, masakan ibunya Mustafa ini sudah memenuhi syarat gizi apa belum? Kalau Pak, biasa aja tuh Pak. Ya biar Bapak yang tua ini belajar. Karena dari dulu makan juga cuma pakai lalap, urap, ya, tahu, tempe, ikan asin, paling top sambel. Justru itu yang sehat, Pak. Sayur mayur. Yang penting tuh dicuci biar higienis, biar kuman-kumannya hilang. Higienis tuh apa toh, Mbak Marina? Itu bahasa Inggris. Iya, tapi artinya apa? Ya artinya itu adalah apa, Bu Dokter? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah, lagi ada acara makan malam nih ya. Sumpah kamu itu. Jangan cek-cek. Nambah. Ya. Kalau kamu gak datang,
Bu dokter ini mau nambah makan. Iya. Aku salah datang waktu ya. Maaf. Masih. Kamu tuh gak cuci tangan dulu apa? Tanganmu ini belum tentu bersih loh. Dengar omongan ibu calon dokter. Walah, dokter lapar tangku. Jangan apa? Apa-apa Wang Sulan. Juga sih tahu orang tua ngeyel. Besok-besok aja ya. Jadi kamu ketemu Padi di tempat cuci mobil? Iya. Dan dia bilang kalian tuh enggak pacaran. Itu pacaran kok? Loh, dia bilang enggak, kok kamu bilang iya? Sopo sing salah? Ya, yang salah yang enggak tahu. Oh. Jadi serius nih, pacaran. Udah, aku mau belajar dulu. Ya wis. Kalau gitu aku tunggu di sini aja sampai kamu selesai belajar ya. Pulang enggak? Enggak mau ah. Cepat pergi. Enggak mau, aku mau di sini aja. Pergi. Cepat. Enggak mau ah. Pergi enggak? Enggak mau. Pergi. Enggak mau. Astagfirullahaladzim. Sakit ini. Karone popo. Banget ya. Wes, belajar yang rajin ya. Biar jadi dokter beneran. Tapi itu tutup dulu. Dah, termalingan. Ntar kalau aku disuntik gratis ya. Kalau kamu jadi bu dokter, kan aku jadi pak dokter. Ya. Kamu tuh centil banget sih, nyisir tengah bolong gini. Mar. Mar. Di, kamu mau enggak jadi pacar aku? Kok bisa tuh? Nganu, maksudnya? Aduh, tinggal bilang aja mau atau enggak. Susah banget bilang mau gitu loh. Jadi kemeringet deh. Aduh, Padi. Ya udah sih kita jalanin aja kayak biasa. Kamu seperti biasa jemput aku. Ya, tapi kalau kamu udah bisa jemput, keterlaluan namanya. Bisa? Ya. Yeah. Bisa, Mar. Gitu dong. Ya, tapi jangan kelihatan manis gitu, ah. Iya, ini aku enggak tahu, eh. Jadi kayak gini jadi bingung, seneng, seneng banget. Catering mas. Wah, asem. Hei, ngomong bos aku. Kau sate karu. Wah, cacat botak luas loh. Walah. Mahasiswa zaman sekarang tuh kerjanya leha-leha ya. Yo. Sorry. Kamu ngapain sini? Nih lo, Simbo nyuruh aku bawa makanan buat kamu. Aduh, ngapain sih kayak sawah aja di sini? Loh, Mbok itu khawatir sama kamu, katanya belum sarapan, nanti kamu sakit loh. Bisa buat 2 orang gak? Loh, 5 orang juga cukup. Sejian norak. Ya, selamat banget. Loh, rezeki itu gak boleh ditolak, Mar. Lagian si Musi, Mus apa? Step ini kan sudah susah payah untuk nganterin, ya enggak? Loh, udah susah. Aku bawa mobil kok. Iya, maksud aku itu usaha kamu untuk nganterin ke sini. Oh iya. Meski banyak diliatin. Hai. Ya wes lah sini rantangnya. Iya nih. Makasih ya. Iya. Di, nanti kamu yang pegang ya rantangnya. Oh iya, enggak apa-apa. Pasti enak makanan ini. Oh lah iya no. Makanan Jogja lewat. Ya maksudnya cuma lewat doang. Ya wes pulang ke sana. Loh, aku diusir. Oh, Stip. Sekarang makan di sini aja. Wah, udah. Aku harus balik ke sawah. Mar, makan yang banyak ya. Cerewet. Loh,
jadi pacar kok kasar. Awas pulang sana. Iya. Makasih ya. Yo, hati-hati. Gil, rewet lagi. Pasti enak makanannya ini. Gak usah makan di sini, emang ini tempat rekreasi apa? Mas, udah mas. Ayo. Boleh. Ah, kita aja. Terus ya. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Wih. Calon dokter. Bu. Bu nih. Iya, Pak. Iki loh. Calon dokter datang. Bu. Ini Bu, saya mau mengembalikan rantangnya. Bagaimana Mbak masakan Ibu? Masakan Ibu pasti enak toh Bu, Bu. Duh, saya jadi ndak-ndak ya, ngerepotin Ibu terus sampai ngantri makanan ke kampus segala. Ibu saya juga ndak pernah kayak gitu, Bu. Ya itu kan kalau Ibu Mbak Marina ada. Jadi makanya Mbak Marina diurus sama Ibu. Berhubung Ibu enggak ada, ya Ibu wakilnya. Itu juga yang maksa-maksa Mustafa loh, Nak. Iya, Mbak. Mustafa itu kasihan sama Mbak Marina. Katanya kalau Mbak Marina berangkat pagi, pasti belum sempat sarapan. Dan Mbak Marina kan suka makanan yang bersih. Makanya Mustafa minta Ibu untuk membuat makanan ini, Mbak. Bu, lah kalau Mustafa perhatian gitu, pertandanya apa ya, Bu Dokter? Wah, saya nggak tahu ya, Pak. Ibunya juga malu-malu gitu, kok. Mustafanya kemana ya? Katanya tadi itu ada bisnis, mau bikin selepan padi gitu loh, Mbak. Oh, gitu. Ya wes kalau gitu, Bapak, Ibu, saya pamit. Nak Marina, kalau di rumah kesepian, kemari saja. Iya, Mbak. Nje, Pak, Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, jangan ayu tenang. Iya. Lah kalau Mustafa dapat dia, saya benar-benar beruntung. Dia mau berusaha dengan keras, pasti bisa, Pak. Tapi kok, kepala Ibu tuh pusing, badannya nggak enak. Ibu tak istirahat dulu ya, Pak. Ya, wis, sana. Ngasuh dulu sana. Dari mana saja? Ngurusin ke kelurahan izin buat penggilingan padinya loh. Aku itu judek mikir kamu. Ibumu sakit. Ayo bawa ke rumah sakit. Sakit apa tuh, Pak? Ayo mbok, aku bukan dokter, orang ngerti. Kenapa enggak panggil Marina? Marina itu baru calon dokter, belum dokter. Ya, ilmunya sama aja toh, Pak. Ya wes, tak panggilin dulu sebentar ya. Ya wes, cepat kono. Man. Man. Ibuku sakit. Sakit? Iya. Tadi pagi enggak apa-apa kok. Kamu kenapa baru bilang sekarang? Ya aku baru pulang, bapakku tuh bingung. Duh, yowis, aku ambil alat bentar ya. Iya. Jangan lupa suntikan ya. Alah. Yowis, cepet yuk. Ibumu piye, Mus? Tuh, tanya sama dia. Gimana anak Marina, istri saya? Aduh, Pak. Ibu panas sekali ya, Pak. Tinggi panasnya. Ini kayaknya gejala demam berdarah atau tipes, Pak. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Waduh, ciloko. Mus, ya wis. Kamu segera siapin mobilnya. Tapi Mbak Marina, Ibu gak mau diopname di rumah sakit. Iya, Bu. Kalau dokter bilang bisa berobat jalan, Ibu gak usah nginep. Ibu bisa pulang. Tapi kamu melu ya? Iya. Wis, cepet. Aku tak nyiapin pakaian. Kok kamu bisa telat tuh datangnya? Iya, aku tadi tuh habis ngurus perizinan.
buat penggilingan di sawah. Walah. Kamu dianterin tadi pulangnya? Iya. Makanan enak enggak? Enak dong. Tadi aja habis sama anak-anak. Walah, berarti aku bisa jualan di sana. Ih, maunya. Loh iya toh. Mus. Pak, gimana Pak? Ibumu tidak perlu rawat inap, sudah boleh pulang. Syukurlah Pak, tapi Bapak udah ini nebus obatnya. Nah, belum. Oh ya wis, biasa aja nebus ya Pak. Ya, ya. Aku ikut deh. Bentar Pak. Loh. Ayo Bapak juga ikut kok ditinggal. Ayo aku ke rumah Mustafa dulu. Tumben banget. Iya, ibunya sakit. Aku takut ada apa-apa. Ya. Wis. Mustafa terus. Aku piye? Tiap hari jemput emang rasel apa? Bu, aku itu belum mau punya adik. Ngawur kamu. Nanti aku saingan. Waalaikumsalam. Mbak Marina. Bu, gimana Bu? Kemarin udah bisa tidur? Alhamdulillah Mbak, bisa tidur. Iya, bisa tidur tapi lihat nih mamnya dikit. Lah, makanya kok dikit gitu toh Bu? Mulut ibu tuh pahit Mbak, gak enak makan. Iya, orang dia maunya gado-gado. Oh, gak boleh makan gado-gado dulu Bu. Dia. Kamu ini ngomong sama ibuku dia sih. Iya maksudku ibuku, maunya gado-gado. Bu, denger kan? Kata calon dokter ndak boleh makan gado-gado. Yowis, kamu yang suapin. Sama aku ndak mau dia. Ibuku ndak mau. Yoyo, kamu sini. Ibu bukan dia. Iya. Saya suapin ya, Bu. Kalau sakit itu makannya harus banyak, Bu. Walah, sama Rina baru mau. Mbak Marina, kalau besok jadi istrinya Mustafa, jangan khawatir. Dia itu pinter masak, pinter nyuci piring, nyuci baju, bersih-bersih rumah. Pokoknya Mbak Marina tinggal beres aja nanti. Benar, Mus. Enggak, ngarang ibuku ini. Aku masih di sini tuh malam. Yowis, ibu makan sendiri aja udah bisa kan? Iya, Mbak. Aku nganterin dia kuliah dulu, ya. Oh, iya, iya. Ya, sana, antar sana. Ya, Bapak ya, Bu. Nggak apa-apa, ibu udah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sana. Waalaikumsalam. Api tenang promosinya, Bu. Waalaikumsalam. Mar, maksudmu perhatian itu perhatian gimana toh? Iya perhatian. Kamu tuh bukan cuma antar jemput aku aja, tapi kamu tuh sering ke rumah aku, gitu. Ya aku nggak bisa ya Mar, lawang aku belum pernah pacaran. Iya makanya belajar. Gitu banget toh. Kamu tuh jadi cowok buka hati kamu dong, buka pikiran kamu. Jangan kerjanya cuma buka buku aja. Loh, buku itu jendela dunia loh Mar. Lah, tapi cewek itu pintu dunia. Lebar mana? Oh iya, Mar. Nanti aku gak bisa pulang bareng ya. Aku ada urusan. Tuh kan? Baru tadi diomongin, udah gak bisa lagi. Ya maaf toh, Mar. Lah mobilmu ndi toh? Oh iya, yo. Kok mobilku udah jadi-jadi ya? Saya aku telepon dulu. Halo? Pak Muklis? Pak, mobilku kok nggak jadi-jadi ya, Pak ya? Kenapa? Loh, kok cuma dititipin aja toh? Jadi nggak dikerjain? Walah, piye toh, Pak? Yowes, Bapak sekarang langsung kerjain aja ya. Iya, cepet ya Pak. Yo, maturnuwun. Durung beres Mar. Buku udah dikerjain.
Lah, itu istri saya. Istri, Pak? Oh, enggak. Calon istri. Oh, Mus! Oh, calon, Pak. Mus! Sek. Ya, ya. Si. Walah, kamu tahu dari mana tempat ini, toh? Aku juga enggak ngerti, aku bingung kenapa aku bisa sampai sini. Wes, ngobrol sama cucuk ya. Yuk. Apa tadi? Yo, aku kesel sama kamu. Maksudmu tuh apa sih? Nitip mobilku di bengkel, cuma dititipin doang dan dikerjain. Oh, tak kira apa. Iya, maksudku tuh, biar kamu gak repot. Jadi aku bisa nganterin. Terus? Ya begitu aja. Belin. Yen ing tawang ono lintang cahayu, aku ngenteni tekamu marang mega ing angkasa nimas. Wis jian kamu wis necis banget kowe le. Mau kondangan kemana? Walah, keren begini dibilang kondangan. Aku mau ke rumah Marina, Pak. Ngajak dinner. Walah, gayamu. Dinner ki opo? Itu makan malam, Pak. Lah wis malam ning omah wae. Di rumah, kering, Bro. Kalau nak Marina tidak mau, piye ayo? Ya dirayu biar mau toh. Lah kalau tetap tidak mau, jangan menyerah, Bro. Kalau perlu tungguin depan rumahnya sampai pagi. Jangan gue le. Wis, doakan saya, Pak. Doa Bapak menyertaimu. Oke, coy. Halo, Ibu. Aduh, Ibu kok lama banget sih, Bu, di sana, Bu. Aku kangen ya, Bu. Ibu enak di sana, ada bude, banyak saudara. Lah, aku di sini sendiri. Apa yang enak, Bu? Ya memang, aku sering dikasih makanan sama ibunya Mustafa. Tapi tetap aja aku pengen ibu kesini. Cepat pulang ya, Bu, ya. Ya, wes. Assalamualaikum. Assalamualaikum! bukan dijawab. Malah cengengesan. Waalaikumsalam. Kamu rapi banget sih. Mau kemana? Mau ngajakin kamu makan di tempat makanan Prancis tuh, restoran tuh. Makanan Prancis? Yeah. Enggak, aku udah lapar. Ayolah, aku tahu kok tuh si Pardi tuh gak akan ngajak kamu malam ini, besok, atau kapanpun, atau gak pernah. Kenapa? Jadi karena itu kamu mau ngajakin aku pergi? Ibuku tuh gak masak. Kamu udah bisa masak. Ini udah jam makan malam. Udah lapar apa kamu? Lawang aku bisa kok masak mie. Walah, makan mie kamu. Makan sembarangan aja udah mau. Oh, masih marah kamu ya tentang mobil ya. Yowes, besok aku ke bengkel. Atau aku harus ngomong sama si Pardi itu. Untuk bawa kamu. Ah, yowes lah yowes. Serius banget sih. Ambil tas dulu. Oh ya, cepetan ya. Laper ini. Mana nih makanannya? Sabar toh. Laper aku ini. Daging toh. Yo. Silakan dinikmati. Oh.
Terima kasih. Cus makan. Ini apa tau? Ini makannya gimana? Hah? Oh, ini bukan makanan Prancis nih. Ini juga restorannya juga bukan restoran Prancis. Lah memang bukan restoran Prancis. Ini kan kafe, namanya kafe. Ya sama aja lah. Ini makannya gimana? Kamu tuh mau makan atau mau diskusi sih? Iya makan, tapi aku udah ngerti caranya nih. Pake pisau lagi. Alah, katro banget nih. Hei, nih cara makannya, pisau di kanan, garpu di kiri. Kamu potong pelan-pelan dagingnya kayak gini nih. Tuh, gampang toh. Oke, potong. Ya kayak gitu aja kok repot sih. Hei, boy. Udah malu apa dilihatin orang-orang yang bener makannya? Susah ya. Kayak aku ini loh contohinnya, Mas. Pelan-pelan, motongnya pelan-pelan. Banget sih, katro. Gitu juga bisa. Udah bisa ya pelan-pelan ini ya? Ya enggak pelan-pelan gitu juga. Masa mesti aku juga yang potongin sih? Walah. What? Praktis sih. Salah tuh 3 tahun yang lalu. Kamu tuh makan banyak banget sih, Rakus. Lo yang namanya juga petani, kepali ya macul. Macul, macul, orang kerjanya cuma duduk-duduk aja toh. Besok-besok ajarin aku makan pakai sumpit ya. Ya. Makan pakai sumpit? Iya. Ah, kamu ini gaya banget sih. Makan stik aja norak kayak gitu, gimana mau makan pakai sumpit? Loh, seru. Jadi makan nih? Udah, udah kenyang. Ya wes, buat aku ya. Iya. Enak loh ini. Iya. Makanlah, makan. Waduh, ikannya. Ngedek ini kan ini. Di, kenapa sih kamu tuh gak bilang sama aku kalau kamu udah bisa jemput? Aku tuh lama ya nungguin kamu. Ya wes lah, udah. Gak usah banyak omong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Mbak Marina. Iya, Bu. Duduk, Pak. Iya, Bu. Makasih. Gimana, Ibu? Udah mendingan belum, Bu? Ya, lumayan, Mbak. Ibu capek kalau tiduran terus. Oh, ya. Mbak Marina sudah makan. Ibu sudah masak, loh. Aduh, ibu tuh harusnya banyak-banyak istirahat, Bu. Ya, tadi bapak itu pergi ke Solo. Jadi ibu ya nyiapkan sarapan buat bapak. Gitu. Mustafanya mana, Bu? Dia itu mengantar bapaknya ke terminal. Katanya mau langsung ke sawah. Oh, gitu toh. Ibu ada nomor teleponnya enggak? Ada, Mbak. Kalau enggak salah, itu di pintu kulkasnya ibu. Sana, di dalam. Oh, yang di dalam ya, Bu, ya? Lihat sendiri ya. Oh, aja deh. Saya lihat dulu ya, Bu. Iya. Makasih, Bu. Terus, ternyata dibagi jadi... Ya, nantilah tekan patok. Dua aja ya. Iya, siap. Ya, kerjain lah. Iya, pas. Halo? Kamu di mana? Aku lagi di tempat... Aku mau kuliah. Oh, tumben kamu pamit. Iya, Padin udah bisa jemput. Terus? Ya terus aku mau dianterin. Walah, sekarang? Enggak, tahun depan. Ya iya sekarang. Oh yuk. Ya wes, tapi tunggu sejam lagi ya. Walah, lama banget tuh. Ya wes lah, cepet ya.
Walah, mimpi apa aku ini? Ah, Pak, saya tak tinggal ya. Mau mana, Mas? Malam cuci cewek, ya? Oh ya. Iya. Mulai sekarang jangan panggil Pak. Stop lagi. Panggil aja Steve. Steve. Wah, kayak penghapus Pak itu keren lagi, ya lah. Data gaji loh. Iya. Yang banyak ya Pak gajinya ya. Tinggal saya ya. Iya. Lah kamu pagi banget tuh nyampe sawah. Loh iya, petani itu kerjanya habis subuh. Kalau orang kantoran, apalagi orang Jepang. Tapi kenapa ya petani itu masih banyak kekurangan? Lah iya, orang diakalin sama pengusaha. Tapi kan ada tengkulak. Dengar ya, nih. Petani itu yang nanam padi, ya, ngeluarin biaya buat nyangkut, beli benih, beli pupuk, nungguin siang, malam. Giliran panen, harganya murah. Siapa yang nentuin, ayo harganya? Ya pengusaha. Lah, tapi kan ada tengkulaknya. Ya tetap aja pengusaha yang salah. Kalau badan usaha logistik yang benar, harusnya mereka dong yang jadi tengkulaknya. Yuk. Wush, wes tuh kamu tuh hati-hati kalau ngomong ah. Dilarang bicara itu adalah anti-demokrasi. Ah, wes lah. Kamu tuh kayak ngerti aja politik, mus. Step. Yes. Yuk. Yuk, cepet deh. Yo, makan apa kita? Siap. Sen. Mas, bubur ayam 2. Minumnya? Susu. Tanget. Walah, kamu tuh kayak bayi, makannya bubur, minumnya susu. Di mana-mana kalau bayi itu makan bubur sumsum, bukan bubur ayam. Aku di kampung tiap hari makannya bubur tiap pagi, bubur sumsum tuh. Oh, pantas. Badanmu cungkring, kayak kurang gizi gitu. Terus otakmu juga gendeng, mungkin gara-gara itu kali ya? Calon dokter kok kasar ngomongnya. Kalau jodoh, gak ada yang mau ngerawat sama kamu loh. Ya, aku juga gak mau meriksa pasien kayak kamu gitu gendengnya. Oh, aku sehat, aku gak rasa sakit. Aku juga gak mau didokterin sama kamu. Aku juga gak mau punya pasien kayak kamu. Lah, Bu, ibu tuh sakit kok malah duduk di sini sih? Kan kata Marina suruh tiduran. Ibu itu kalau tiduran terus gak betah, badan ibu sakit semua. Bu, kalau ibu sakit itu bawa berkah buat aku. Kamu tuh gimana toh? Ibu sakit kok malah seneng. Iya, orang Marina jadi seneng kok aku anterin ke kampus. Aneh enggak? Bukannya itu maunya kamu. Iya, tapi dia ketus bu, judes. Pas aku dibilang cungkring, kurang gizi. Itu biasa. Mula-mula dia akan bilang begitu. Lama-lama dia akan manut sama kamu. Apa dulu ibu juga judes kayak gitu? Lah iya, buat jaga gengsi ya. Walah, perempuan tuh jaim ya. Apa meneh kuwi jaim? Itu, pertamanya pura-pura. Tapi sebetulnya dia mau. Itu biar kita tidak dianggap gampangan. Itu. Oh, repot ya jadi perempuan. Padi. Ternyata Mustafa itu orangnya gimbeleng ya. Nyenengin banget ya. Gendeng. Udah gak ngerasa jorok deket-deket dia. Ya gimana emang orangnya kayak gitu kan? Terus tadi kamu dianterin dia? Iya. Tadi pas di sawah dia ngajakin aku pulang. Seneng dong dia. Iya, enggak tahu. Tapi tadi kita sarapan bareng, sarapan bubur ayam. Pulang yuk. Kamu bisa tuh anterin aku? Ardi, kamu bisa enggak nganterin aku? Kalau enggak aku panggil Mustafa nih. Apa, Ji? Benerin mesin. Mogok. Lah, mesinnya mana?
ada. Ya, ngambek. Mar, mobilku parkir di situ enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi enggak dikunci. Ah, wes aman toh. Yakin? Iya. Loh, Bu. Ibu mau udah pulang, Pak? Katanya kemarin suruh cepat. Ya, tapi kenapa enggak ngabarin aku? Alah, sama aja. Iya toh, Bu. Kalau memang si Mbah itu belum sembuh, ya Ibu jangan pulang dulu. Kamu itu aneh. Kemarin suruh cepat, kok sekarang ngomong lain lagi. Nyampe kapan, Tante? Tadi. Duduk dulu, Par. Ibu bawa oleh-oleh lo. Wah, ngerepoti, Tante. Duduk sih. Ya. Aku mau cerita. Soal apa? Kok kamu seneng gitu? Soal Mustafa, Bu. Yuk. Iya, Mustafa itu orangnya nyenengin banget, Bu. Oh, jadi sekarang Mustafa itu nyenengin, perhatian. Apa lagi? Ada lagi, Bu. Apa? Orangnya itu gokil. Apa meneh kowe gokil? Iya, Bu. Bahasa Jawanya itu gendeng. Gila, Bu. Bu tahu enggak? Dia itu masukin mobil ke bengkel itu didiemin aja. Jadi apa-apain. Terus buat apa? Iya. Biar dia bisa nganterin aku terus. Itu namanya perhatian sama kamu. Tuh, mulus otak gue. Oh iya, ibu tadi juga ketemu sama Mustafa waktu ibu nengok itu ibunya. Hmm. Ya, Mustafa habis itu pergi ke sawah. Oh, gitu toh. Iya, Bu. Mustafa itu petani yang hebat, Bu. Masa dia mau bikin selepan, Bu? Selepan? Iya. Penggilingan padi maksudmu? Iya. Wah, modalnya besar itu. Nah, makanya itu dia hebat toh. Keren toh, Bu. Dari tadi kamu ngomongin Mustafa, terus kamu lupa apa? Sama itu Fardi di luar nungguin kamu sampai lumutan. Woi, aku lali ya, Bu. Udah sana temuin. Sekalian itu bawa oleh-oleh, Bu. Oh, dia ya? Iya. Aku temui dia dulu ya, Bu. Iya. Wah, anakku wis gede saiki. Lego. Ah, kamu tuh aku cari kemana-mana. Jebule deh di sini, toh. Mulus ya, perutku. Pres. Oh. Mar, aku pengen ngomong sama kamu. Apa? Mbok ya ntar dulu tau mainan handphonenya. Iki lo, aku lagi SMS-an sama Mustafa. Tolonglah, Mar. Iyo, ngomong apa? Kita jadi teman biasa lagi aja ya. Maksudmu? Ya maksudku, kita gak usah pacaran lagi. Karena aku ngerasa aku cuma dimanfaatin sama kamu ya, Mar. Ya tapi aku gak marah sama kamu, Mar. Aku juga ngerti kok, pada awalnya kamu. Karena kamu merasa keganggu sama Mustafa, si Stip itu. Ya tapi kan kamu biasa manggil Stip. Iya, Stip. Cuma aku bilang sama kamu, lain kali kamu itu harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Aku minta maaf, Idi. Ya. Kita ini kan sudah dari dulu berteman. Makanya waktu kamu minta aku jadi pacar kamu, sebenarnya aku enggak mau, Mar. Tapi aku juga enggak bisa nolak. Tapi sekarang aku merasa perlu ngomong sama kamu. Kamu marah ya sama aku? Iya, enggak. Aku enggak marah kok. Tapi kamu masih tetap mau toh nemenin aku, anterin aku, jemput aku. Iya, pasti. Kalau aku bisa, pasti aku jemput. Sudah, aku pulang ya. Pamit buat ibu. Ya. Juga buat si Stip. Iya, nanti aku sampaikan.
Ngerti, Mar? Ngerti, ya, Ci. Ya. Maafin aku ya, Di. Aku tahu aku jahat. Makan deh. Ye. Ye, Pak Stip. Kok udah bilang ke sini? Ngajak. Oh, mukanya sedih. Ada apa sih? Iya. Aku udah bikin party sedih. Oh. Kenapa toh? Aku putus sama dia. Oh, kamu jadi beneran pacaran sama dia? Ya, enggak sih sebenarnya. Oh. Maksudnya? Iya. Aku yang minta dia jadi pacar aku. Sedap deh. Udah deh, gak usah ngecek aku. Ini semua tuh gara-gara kamu tuh. Melukuh aku. Yo. Belin, rese, cungkring, hitam, jorok lagi. Apalagi, eh? Budisan, kurapan, iya. Awis lah, aku makan lapar, aku minta makananmu ya. Is, boleh. Udah boleh, emang punya siapa? Ya aku ini. Ya minta tuh pelit banget deh. Enak aja kamu. Ya ya boleh. Tapi ada syaratnya. Apa? Mau ya jadi pacar aku. Ici. Oh, kalau perlu aku siap kawin loh. Apa sih kamu tuh? Dari dulu itu aku menginginkanmu. Sampai sekarang pun tetap sama. I love you darling. Norak kamu, Mus. Setip deh. Iya, setip. Ya, ayolah jawab dong. Bilang, I love you, setip. Iya. Terlalu. Bilang, I love you, setip. Ayo lah. Gitu. Ayo dong. Yo. I love you, setip. Aku jadi romstar. Selamat jadi ibu Steve. Ibu Steve. Tapi benar. Tapi abis ini kamu mandi ya. Baiklah. Baik.